kita akan ini merubah posisi boxnya. Kita akan tumpuk dhuwur karena hasilnya kurang memuaskan. Kita akan satukan itu angin-angin di tengah karena agar bisa menyebar. Itu boxnya yang turbo belum di finishing, tetapi yang jelas sudah di finishing. Kita akan taruh turbonya itu di bawah, sedangkan CLA-nya di atasnya. Oh, dia selek ne wulan ya. Tiga dewe ya suaranya. Pokoknya dulu ini YouTube ku ya. Kaosnya lek wis monetisasi, Jo. Betul, laras ente. Ganti model lur. Mantap. Oke, Mas. Mantap. Oh iya. Iki. Yo. Siwi iki. Pak Idik. Enggak, Pak Idik. Awas kejali rumahku. Di rolo. Apa, Mas? Orang tenang.
Wah, seneng ane Mas Kiki kuwi. Seger-seger. Waduh. Pore tolong ulah hamperan. Dhuwur por cilik sampai es. Di review. Pokoknya karena masih dik yo. Oke. Sip, langsung gas. Wes, meleyot nih goboke. Mas, ditonton lah. Abi, pripun? Sak lagu ya lur. Wah. Mati kabeh kok. Apik juga. Ya, ini perangkat yang kami gunakan. Kita menggunakan mixer Pro FX16 Sound Queen dan untuk DLMS menggunakan Bassline dengan 4 in 8 out. Ini Sound Queen, efeknya pakai efek internal yang ditune lagi ya. Itu efeknya pakai internal lalu ditune lagi. Itu sudah cukup untuk nyes-nyesan. Untuk power di bawah ini untuk monitor ya dulur. Untuk monitor untuk menghandle 18 in kali 2 dan 15 in kali 2. 15 in PS pokoknya. Untuk powernya ini bak menggunakan 20 ampere 65. Powernya kelas D ya ini yang saya gunakan full kelas D by FSD Audio Production. Kalau Anda berminat silahkan silaturahmi di rumah kami. Kami siap menerima. Untuk sistemnya ini LR untuk mid high dan AUX untuk sub yang kami gunakan ini. Itu salonnya untuk monitor ini. 15 in kali 2 dan 18 in kali 2 ditambah hooper ya ini untuk monitor ini karena depan salon nanti dipakai untuk menghandle memonitor para penabuh terbang para perkusi solawatan. Ini saya di Masjid Al Ma'ruf Kelurahan Panggung Rejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Ini booknya yang putih-putih yang kapan Iko saya upload. Ini untuk micnya semua menggunakan Crest 58.
Iya. Sip dah, ini sudah ready, tinggal cek sound. Ini nanti kita akan mereview sound yang di depan. Nah, ini yang ya dulur yang di depan. Kita untuk mid hike-nya menggunakan 12 in dan tweeter 2 box. Powernya ini terdapat 3 buah power. Yang bawah itu 30 ampere, yang tengah 30 ampere, yang atas SMPS 1,5 kW. Ini box 18 in-nya turbo. Boxnya yang bawah itu turbo double kali 2 ini. Yang atas CLA singlean kali 2. Ini volumenya saya bedakan karena speakernya juga berbeda-beda. Ada yang menggunakan PD1850, saya buka volume full. Ada yang menggunakan P300, saya untir volume kurang lebih berapa ini. Saya tadi jam 3-an, kalau duluknya jam 2-an. Karena low mid duluknya. Ini saya tutup ya dulur, karena di sini posisi panas. Saya tutupi itu. Semua menggunakan power class D. Untuk subnya D full breed, untuk mid hike nya D 2K Pro single fat. Ini Mas Sidik, masih bersama Mas Sidik. Itu ada yang main HP itu namanya Mas Kiki RAP Production. Kita akan siap-siap untuk cek sound ini dulur-dulur, semoga lancar, amin. Terima kasih kepada dulur-dulur, saudara-saudara yang telah berpartisipasi, ikut memeriahkan, ikut membantu pada acara ini. Semoga amal ibadah Anda termasuk amal ibadah yang baik, amin. Yang ingin menyewa silahkan WA saja ke nomor saya.